Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riwijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di sebuah kisah misteri. Tapi sebelum saya menceritakan kisah ini, saya akan mengucapkan dulu terima kasih untuk sahabat yang mengirimkan kisah, untuk sahabat-sahabat misteri, untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang, untuk sahabat-sahabat yang telah mengikuti PO order t-shirt sebuah kisah misteri, diharap bersabar, sekarang produksi sedang dijalankan, mungkin beberapa hari selesai produksi saya akan mengkonfirmasi untuk mengirimkan t-shirt sebuah kisah misteri ke alamat sahabat-sahabat yang telah dikirimkan ke nomor WhatsApp admin. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, kisah pesugihan akan saya bawakan sesuai permintaan dari sahabat semua. Kisah pesugihan kali ini cukup menarik untuk dibagikan karena banyak sekali pelajaran hidup yang akan kita dapat dari kisah pesugihan tumbal anak. Ayah, kenapa kau tega menumbalkan aku anakmu? Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah pesugihan kali ini dikirim oleh salah seorang sahabat yang tidak ingin disebutkan namanya. Bahkan latar waktu, latar tempat, kejadian di dalam kisah ini sengaja disamarkan sesuai keinginan sahabat yang cuman menuliskan namanya dengan inisial X di dalam kiriman email. Email yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri menceritakan satu kisah pesugihan. Sahabat kita yang berinisial nama X menceritakan satu pengalaman yang terjadi di masa ketika ayahnya di tahun 1997-98 yang lalu, di saat Indonesia tengah dilanda krisis moneter. Nama tokoh dalam karakter cerita ini, nama tokoh ayah dari Mr. X yang mengalami langsung kejadian misteri ini, sebut saja dengan nama Pak Yono. Dan sahabat dari ayah Mr. X yang mengalami langsung ritual pesugihan yang menumbalkan anaknya ini, sebut saja dengan nama Rabiman. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 1997-1998, terjadi di salah satu daerah yang mana di tahun 1997-98 daerah itu terkena dampak sangat besar sekali dari krisis moneter. Daerah yang diceritakan ini tidak disebutkan namanya di mana, tapi mungkin kalau digambarkan daerah yang terkena dampak krisis moneter yang paling besar, sahabat-sahabat pasti paham, apalagi sahabat-sahabat yang tumbuh dewasa di era-era krisis moneter. Jadi nama tempatnya tidak usah lagi lah saya sebutkan, karena ini sangat sensitif sekali. Kisah pesugihan ini memang nyata terjadi. Banyak orang yang melakukan pesugihan ini yang tega menumbalkan orang-orang terdekatnya hanya untuk dapat mencari sesuap nasi. Untuk makan, bukan untuk kaya di masa itu, seperti yang dilakukan oleh Rabiman, sahabat karib dari si Pak Yono. Diceritakan Pak Yono, Pak Rabiman ini, mereka ini bersahabat dari kecil, bahkan dari bayi. Mereka ini seringlah ketemu ibunya itu sama-sama ngasuh, sering nongkrong bareng, ngerumpi bareng sore-sore, karena Pak Rabiman dengan si Pak Yono ini mereka satu letting. Lahirnya tuh sama, tahunnya sama, tumbuh dewasa sama, di satu kampung. Tinggal di kampung itu, kampung kelahirannya adalah kampung asli dari nenek moyangnya. Di sana banyak kerabat, banyak keluarga. Tapi nasib Pak Yono dengan nasib Pak Rabiman ini jauh sekali berbeda. Ketika mereka dewasa,
Pak Yono yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, begitu juga Pak Rabiman berasal dari keluarga yang berkecukupan juga, tapi setelah dewasa rezeki dari Pak Yono ini lebih tinggi daripada rezeki si Pak Rabiman. Pak Yono, harta yang diberikan oleh keluarganya dapat dikelola, sawah, ladang itu dapat dikembangkan, sedangkan Pak Rabiman harta itu habis, nggak tahu uangnya dikemanakan, hidupnya terlalu boros, hingga dimana ketika Pak Yono dan Pak Rabiman ini mereka semuanya sudah sama-sama menikah, nasib Pak Yono sudah semakin jauh lebih baik dari Pak Rabiman. Pak Rabiman yang kerjanya serabutan, kuli panggul, ini dikucilkan oleh keluarganya yang sama-sama tinggal di kampung. Keluarga Pak Rabiman menganggap Rabiman ini cuman benalu, nyusahin. Kamu udah dikasih harta warisan, tapi kamu gak bisa ngelolanya. Giliran kamu gak ada duit, mau ngasih nafkah istri kamu, kamu minta sama sepupu-sepupu, kamu minta sama keluarga kamu, kamu ini nyusahin aja, man. Itulah yang dikatakan oleh keluarga Pak Rabiman ketika dia meminta bantuan sama keluarganya. Satu-satunya orang yang ada di kampung itu yang peduli, yang mau memberi bantuan ialah Pak Yono. Karena Pak Yono ini gak terlalu hati ngebiarin teman baiknya, sahabat karibnya ini hidup susah. Pak Yono ini tahu perjuangan si Pak Rabiman untuk mencapai kehidupan yang sukses. Cukup untuk menghidupi keluarganya itu ya udah cukup. Udah cukup keras dilakukan, tapi rezekinya belum sampai di situ. Pak Yono di sini sering memberikan uang pinjaman. Uang pinjaman yang diberikan itu sama sekali gak pernah ditagih. Beras untuk dibawa pulang untuk memberikan makan kepada istri Pak Rabiman itu udah gak hitung lagi berapa kalinya. Kisah ini dibagikan bukan untuk menceritakan kebaikan si Pak Yono ini, tidak, tapi menggambarkan persahabatan. Ya itulah contoh persahabatan, gak peduli sahabat kita susah, gak peduli sahabat kita senang, setiap apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita berikan untuk meringankan permasalahan, itulah kewajiban kita sebagai sahabat, saling membantu. Singkat cerita di sini, pada suatu hari Pak Rabiman beliau sudah memiliki seorang anak, anak yang baru lahir, anak yang akan dibesarkan oleh Pak Rabiman otomatis di sini. Kebutuhan dari keluarga Pak Rabiman, dari rumah tangga Pak Rabiman ini akan semakin besar. Anak yang baru lahir itu membutuhkan biaya yang ekstra. Mulai dari persiapan untuk kalau anak itu sakit, untuk membeli susu tambahan, yang mana istri dari si Pak Rabiman ini, susu atau ASI-nya ini itu kering, nggak bisa diberikan kepada anaknya. Jadi dengan tambahan biaya untuk membeli susu formula, Pak Rabiman ini melakukan pekerjaan apa saja, mau jadi kuli panggul, ayo, mau kerja apa aja lah, yang penting dapat balik, bawa susu, bawa beras untuk diberikan kepada anak istri, itu sudah cukup bagi Pak Rabiman. Pak Yono pun di sini beberapa kali memberikan ide kepada si Pak Rabiman, man, daripada kamu kerja di tempat orang lain, mendingan kamu kerja sama aku aja lah, tuh. Kamu garap sepetak sawahku. Aku sama sekali gak minta hitung-hitungan duit. Asal kamu sanggup ngegarapnya, bibit aku kasih, kamu tinggal garap. Pak Rabiman pun di sini setuju dan berterima kasih. Tapi Allah di sini menguji keimanan, keyakinan Pak Rabiman. Apa yang ditanam Pak Rabiman sama sekali tidak mau tumbuh. Sama sekali tidak mau berkembang. Seolah-olah tangan si Pak Rabiman ini tangannya panas, apa yang dipegang itu jadi api. Pak Rabiman pun akhirnya di sini menyerah. Dan karena kebutuhan keluarga si Pak Rabiman ini cukup besar sekarang, Pak Rabiman nggak ada jalan lain selain meminjam uang panas atau meminjam uang pakai anak, uang dari rentenir. Karena ketika Pak Rabiman mengadu, mengeluh, mencoba untuk meminjam kepada keluarga-keluarga dekatnya, keluarga kandung Pak Rabiman ini bukan mendapatkan pinjaman, tapi caci makian lah yang beliau dapat. Awalnya di sini Pak Yono ini sama sekali nggak setuju. Ketika si Pak Rabiman ini ngajak sharing atau minta solusi lah sama Pak Yono, "No, aku sekarang kegencet, No. Kalau aku nggak minjam duit sama si rentenir, aku khawatir anakku ini bakal kurang gizi. Kamu lihatlah sekarang kondisi anakku gimana."
kepalanya aja yang besar. Anakku sekarang umurnya sudah hampir 2 tahun, Nok, tapi belum bisa berdiri. Aku yakin, Nok, kalau anakku ini kurang gizi. Menurutmu gimana, Nok? Kalau aku minjem duit sama rentenir, kira-kira bakal kubayar nggak, Nok? Dengan apa yang aku kerjakan sekarang, dengan penghasilanku sekarang. Pak Yono di sini mengatakan, Man, kalau sekiranya apa yang kamu kerjakan sekarang, kamu anggap tidak cukup untuk membayar hutang sama si rentenir yang pastinya setiap hari, setiap bulan, per tahun, bunga dari uang pinjaman kamu ini akan melilit kaki kamu. Dari kaki akan ke betis, dari betis akan ke paha, sampai ke leher kamu, Man. Sampai ke leher, sampai mati kamu akan dibelit dengan si rentenir. Kamu pikir-pikir lagi, Man. Yo, sekiranya kamu yakin dengan uang yang akan aku berikan kalau kamu minjem sama aku itu cukup untuk mengatasi permasalahan kamu, bilang, Man. Berapa kamu pinjam duit? Insya Allah kalau aku ada uang, aku kasih, Man. Janganlah kamu berpikir yang aneh-aneh dulu. Kamu bicara dulu sama aku, berapa uang, kita bawa anak kamu berobat. Tapi di sini, Pak Rabiman ini sama sekali tidak mau menerima uang pinjaman yang akan diberikan sama si Pak Yono. Memang si Pak Rabiman ini nggak ngomong bakal minjam duit. Tapi Pak Yono ini tahu arah tujuan si Pak Rabiman ini konsultasi seperti itu karena dia mepet butuh uang untuk bawa anaknya berobat. Pak Rabiman mengatakan, enggak, no, malu, izin aku, no. Dari dulu kamu tuh udah bantu aku banyak banget, no. Sampai hari ini, no, sepeser pun aku belum pernah membayar uang yang telah aku pinjam dari kamu. Pak Yono mengatakan, bukan itu permasalahannya, Man. Aku takut kamu minjam duit sama rentenir, permasalahan hidupmu semakin berat. Pak Rabiman di sini mengatakan, ya enggak lah, Nok. Seberat-berat apa masalahku nanti akan aku pikul. Yang penting, aku pengen, Nok, melihat anakku ini tumbuh sempurna seperti anak-anak yang lain. Akhirnya di sini, tanpa persetujuan dari Pak Yono, tanpa pengetahuan dari si Pak Yono, Pak Rabiman pun di sini meminjam uang dengan rentenir yang ada di kampung tersebut. Rentenir yang terkenal. Bunga uang yang akan diberikan itu sangat besar sekali. Bisa-bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat daripada uang yang dipinjamkan. Apalagi di sini di tahun 97-98. Krisis moneter sedang melanda negeri kita tercinta ini. Perekonomian sangat sulit sekali. Disitulah dimanfaatkan untuk rentenir-rentenir ini menguras masyarakat atau rakyat-rakyat yang membutuhkan uang, ditekan, diperas dengan uang pinjaman dengan bunga yang besar sekali. Pak Rabiman pun terjebak di dalam putaran setan. Pak Rabiman terjebak dengan bunga pinjaman rentenir. Setelah Rabiman memutuskan untuk meminjam uang dengan rentenir, Pak Yono mengatakan di sini, 1 tahun sudah berlalu, keadaan perekonomian dari Pak Rabiman terlihat tenang, aman. Pak Rabiman pun kalau bertemu nongkrong bareng sama si Pak Yono, nggak pernah menceritakan permasalahan dapurnya, nggak pernah menceritakan masalah kesulitan ekonomi, enggak. Kelihatan dari wajah Pak Rabiman ini, dia tenang, anteng di situ, menandakan kalau Pak Rabiman tuh ada duit di kantongnya. Pak Yono pun di sini senang melihat kalau temannya sudah aman, tentram sekarang. 1 tahun berlalu, anak Pak Rabiman sekarang berusia 3 tahun. Terlihat anak Pak Rabiman sekarang tumbuh layaknya seperti anak normal pada umumnya. Yang tadinya tidak bisa berdiri, sekarang alhamdulillah di usia yang 3, anak Pak Rabiman mulai berdiri dan belajar berjalan. Masuk di tahun 2, usia anak Pak Rabiman sekarang sudah menginjak 4 tahun. Tumbuh seorang anak wanita cantik. Anak wanita yang sangat agresif sekali. Terlihat kalau Pak Yono ini datang, ngampirin rumah si Rabiman, terlihat anaknya langsung keluar dari dalam rumah, menyapa si Pak Yono, karena mereka ini akrab, kenal. Pak Yono ini sering ngegendong anak si Pak Rabiman. Masuklah di tahun 5. Usia anak Pak Rabiman sekarang sudah 5 tahun. Di usia anaknya yang 5 tahun inilah, lagi-lagi Allah di sini memberikan cobaan kepada Pak Rabiman. 2 tahun belakangan ini terlihat kalau apa yang dikerjakan oleh Pak Rabiman ini lancar. Pinjaman dari si rentenir yang tidak diketahui oleh Pak Yono ini,
itu kayaknya bisa dibayar tepat waktu oleh si Pak Rabiman, tapi ketika anaknya sudah menginjak usia 5 tahun, tiba-tiba di sini dengan wajah yang kusut, dengan wajah yang ketakutan, Pak Rabiman malam-malam datang ke rumah Pak Yono mengadukan satu peristiwa atau satu hal yang cukup membuat Pak Yono ini terkejut. Pak Rabiman to the point mengatakan, "No, bisa nggak malam ini kamu pinjemin aku duit?" "Duit untuk apa, Man? Pinjem, No. Kamu nggak perlu tahu untuk apa aku minjem duit. Yo, aku nggak bisa ngasih, Man. Walaupun aku ada duit sekarang, kalau tidak ada penjelasan, tidak ada alasan yang tepat, walaupun kamu aku anggap seperti saudara kandungku sendiri, kalau nggak ada alasan, Mo, aku nggak mau minjemin kamu duit. Kamu cerita dulu. Malam-malam kayak gini, kamu duit untuk apa?" Akhirnya di sini Pak Rabiman langsung mengatakan, "Rumahku, No. Kalau dalam waktu 2 hari lagi aku nggak bisa bayar hutang sama rentenir, rumahku mau diambil, No. Habislah aku, No. Hartaku satu-satunya, No, bakal diambil sama rentenir. Di mana kami mau tinggal, No?" Otomatis di sini Pak Yono kaget. "Astagfirullahalazim, Man. Rentenir mana yang kamu pinjemin duit, Man? Sampai rumah yang jadi jaminannya. Sebesar apa uang yang kamu pinjam?" Pak Rabiman mengatakan, "20 juta, No. Man, Man. Duit 20 juta sekarang ini susah, Man. Di mana aku nyari duit 20 juta malam ini? Kamu gila. Sudah aku bilang sama kamu jangan main-main dengan rentenir. Keadaan kita sedang susah, Man. Kamu lihat di gudangku, beras nggak laku, Man. Gak ada yang bisa aku jual sekarang untuk bantu kamu. Tolonglah, No. Tolong, No. Aku nggak tahu lagi, No, harus ngadu sama siapa. Man, ini keputusan yang bodoh yang kamu lakukan. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku minta sama kamu. Kamu tanggung jawab. Kerjaan ini kamu yang bikin. Beberapa kali sudah aku bilang, kalau untuk bawa anak kamu berobat, kamu datang ke rumahku. Berapa biayanya? Insya Allah aku bisa bantu. Tapi kalau dengan uang pinjaman 20 juta sama rentenir, aku tanya sama kamu, berapa yang harus kamu bayar?" Pak Rabiman mengatakan, "80 juta. Karena sudah 2 tahun nunggak." Pak Rabiman di sini terlihat sangat kesusahan sekali pada malam itu. Pak Yono cuma bisa memberikan uang 300.000 rupiah. Karena di kantong Pak Yono itu cuma ada uang 500. "Nih, uang 300.000 rupiah, terserah kamu buat apa. Yang jelas uang ini tidak akan cukup untuk bayar hutang kamu. Tapi aku tahu uang ini akan bermanfaat untuk anak istri kamu. Uang yang diberikan Pak Yono sebesar 300.000 itu bukan diberikan Pak Rabiman sama istri dan anaknya, bukan. Itu dipasangin togel sama Pak Rabiman." Ini membuat Pak Yono semakin marah. Keesokan harinya, istri dari Pak Rabiman ini datang ke rumah Pak Yono minjam beras. Nah, Pak Yono bertanya, "Masmu mana? Rabiman mana?" "Belum pulang, Pak. Dari tadi malam dia belum pulang." "Wah, ilaha illallah. Tadi malam Rabiman tuh aku kasih duit, duit 300.000 buat belanja kalian di rumah. Aku tahu suamimu itu lagi didesak utang sama rentenir sekarang. Makanya dia minta bantuan ke sini, aku enggak bisa bantu. Uang 300.000 itulah yang aku berikan. Tapi kemana suamimu enggak pulang?" Istri Pak Rabiman pun menceritakan, "Belakangan ini memang dia jarang pulang, Pak. Dia jujur mengatakan kepada saya, dia pergi ke tempat dukun untuk nyari togel." Di sini lagi-lagi Pak Yono ini geleng-geleng kepala dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rabiman. Istri Pak Rabiman di sini menceritakan dengan jelas alasan Pak Rabiman ini mencari nomor togel itu, mengatakan kepada istrinya, "Inilah satu-satunya jalan agar kita bisa dapat uang cepat, uang besar untuk melunasi hutang si rentenir. Dengan nomor togel lah satu-satunya jalan. Makanya barang-barang di rumah itu sudah mulai habis, Pak. Bahkan cangkul sama arit aja itu udah dijual sama Mas Rabiman untuk dia masang togel."
Pak Yono pun di sini tidak mau memperjelas permasalahan, nggak mau lah, nggak mau marah-marah sama istrinya si Pak Rabiman karena yo ini yang salah Pak Rabiman ya, bukan istrinya. Beras pun diberikan, bahkan di sini lauk pauk yang sudah masak di rumah si Pak Yono ini disuruh bawa pulang. Nih, bawa pulang, kasih anakmu, kamu makan dulu, nggak usah kamu tungguin suamimu. Itu yang dikatakan oleh Pak Yono. Beberapa hari Pak Rabiman ini tidak pernah kelihatan di kampung itu dengan bekal uang 300 ribu. Gak tahu Pak Rabiman ini menghilang kemana. Hingga pada suatu ketika, Pak Rabiman ini pulang, langsung datang ke rumah Pak Yono, meminjam uang lagi. Tapi nominal pinjaman uang itu gak besar. Dia cuma minjam uang 500 ribu aja. Kalau ada no, pinjemin aku duit hari ini, mudah-mudahan dalam waktu minggu depan, aku akan bawa pulang uang besar, akan aku balikin semua utang-utangku. Pak Yono di sini melihat Pak Rabiman itu udah gak kayak sahabat lagi lah. Dia udah acuh dengan permintaan si Pak Rabiman. Pak Rabiman sadar kalau Pak Yono ini udah gak care lagi sama dia, udah gak simpatik lagi. Pak Rabiman pun di sini mencoba untuk memujuk. Pak Yono masih ingat pujuk rayu si Pak Rabiman ini mengatakan, "No, sampean inget gak waktu kecil dulu? Ya kalau kita kalah dulu main kelereng, dia bilang, kelerengmu habis, kan aku yang ngasih kamu kelereng biar kamu bisa main lagi. Sekarang, No, aku tuh udah berubah. Aku gak mau lagi nyari-nyari duit dengan cara yang niko-niko. Mungkin istriku udah cerita sama kamu. Kalau belakangan ini aku gila togel, aku gak bakal lagi no beli togel. Karena sekarang aku sudah dapat jalan yang lebih baik dari togel. Aku bertemu teman lama aku no. Beberapa hari ini aku ngikut dia kerja no. Penghasilannya sangat besar sekali dan sekarang aku diajak sama dia kerja no. Nah, uang pinjaman yang aku mau pinjam sama kamu itu buat modal aku pergi no. Sama ninggalin anak istriku duit. Kerjaku itu jauh, no. Kalau memang bisa kamu ngasih aku pinjaman, mungkin dari uang pinjaman terakhir ini, itu akan mengubah nasibku. Mendengar apa yang dikatakan Pak Rabiman, Pak Yono yang tadinya mau marah, ini gak jadi marah. Dia luluh lagi hatinya. Menanyakan dengan jelas pekerjaan apa, man. Aku mau tahu. Di tahun yang sulit seperti sekarang ini, perekonomian kita sekarang ini belum bangkit. Kok ada pekerjaan yang bisa menjanjikan uang datang dengan cepat itu apa? Pesugihan, no. Aku kemarin gak sengaja bertemu dengan teman lama aku. Wih, no. Kaya, suge. Kaya sekali dia, no. Sekarang dia sudah punya rumah besar. Dia bilang, kekayaan itu didapatnya dalam waktu satu malam. Otomatis di sini Pak Rabiman menjelaskan tentang pesugihan. Pak Yono di sini menanggapinya dengan murka. Selesai Pak Rabiman menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan ya. Pak Yono di sini berdiri mengusir Pak Rabiman, "Man, pulang. Kamu pulang. Kamu tuh gila, waras atau gila kamu itu? Tadi kamu bilang kamu udah gak mau lagi pasang nomor, gak mau lagi masang togel karena itu salah. Kok sekarang kamu lebih memilih untuk ngikut jalan pesugihan untuk menyelesaikan permasalahan ini?" Dengan nada tinggi, dengan suara yang gemetar seakan-akan Pak Yono ini pengen gamparin si Pak Rabiman. Pak Rabiman bukannya sadar, malah dia juga ikut berdiri mengatakan kepada Pak Yono, "No, sampean tuh yang waras atau sampean yang gila? Daripada aku masang togel, uangku habis, gak dapet-dapet, lebih baik sekalian aku pesugihan. Jelas, dalam waktu satu malam aku bisa kaya." Dari permasalahan pada hari itu, perdebatan antara dua sahabat ini, Pak Rabiman di sini merasa kalau Pak Yono ini sudah tidak care lagi sama dia, tidak mau membantu. Pak Yono pun di sini menganggap kalau si Rabiman ini sudah gila, udah gak waras lagi. Mata-mata hati itu udah ketutup semua. Satu pesan yang ditinggalkan si Pak Rabiman sebelum dia pergi. "Walaupun kamu hari ini mencaci makiku sama seperti warga-warga lain, keluarga-keluargaku yang lain mencaci maki, menghina aku, meremehkan, mengecilkan aku, tapi no, satu-satunya orang yang masih aku percaya cuman kamu. Walaupun jalan pesugihan ini
kamu nggak mendukung aku, tapi aku cuma mau bilang sama kamu, ini adalah permintaan terakhirku. Aku nggak bakal minta-minta lagi sama kamu. Pak Rabiman pun meninggalkan rumah Pak Yono. Itu kisah yang dibagikan oleh Mr. X. Beliau mendapatkan kisah ini karena ayah dari Mr. X yang bernama Pak Yono ini mewanti-wanti anaknya. Kehidupan ke depan, nak, ini semakin sulit. Bapak yakin semakin susah. Harta yang bapak tinggalkan ini tidak menjamin kehidupanmu di masa depan itu sukses, enggak. Kisah yang dibagikan Pak Yono kepada anaknya inilah menjadikan gambaran si Mr. X. Mr. X berpondasi dengan cerita pesugihan ini menguatkan dirinya, menguatkan keyakinannya bahwa jalan yang Allah berikan lebih baik daripada iming-iming setan. Mr. X mengatakan di sini, cerita dari ayahnya ini tentang si Pak Rabiman ini itu 50% lah memotivasi Mr. X yang sekarang usahanya sudah sukses, usahanya sekarang sudah berkembang, memiliki beberapa cabang di kota-kota besar, makanya Mr. X ini tidak mau disebutkan namanya. Lanjut lagi ke cerita si Pak Yono dan si Pak Rabiman. Setelah pada hari itu Pak Rabiman ini keluar dari rumah Pak Yono, Pak Rabiman memang tidak pernah lagi terlihat di kampung itu, tidak pernah. Dan beberapa hari setelah Pak Rabiman ini pergi entah kemana, satu kejadian terjadi di keluarga Pak Rabiman. Anak Pak Rabiman meninggal dunia. Bocah kecil yang sangat riang itu tidak tahu penyakitnya apa. Ketika warga desa mengabarkan kabar itu terdengar di telinga Pak Yono, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah anak dari Mas Rabiman. Pak Yono pun otomatis, Pak Yono sama istrinya langsung bergegas ke rumah Pak Si Rabiman, melihat yo anak yang berusia 5 tahun itu sudah tidak bernyawa lagi. Dari tanda-tanda kematian anak itu terlihat ada yang aneh. Terlihat dari bagian dengkulnya ini kiri kanan seperti balu lebam, dan di bagian lehernya jelas sekali dari mulai bawah dagu sampai di dekat pundak ini terlihat lebam. Ukuran lebamnya sangat besar sekali, seperti digebuk orang dengan kayu. Ketika ditanya dengan istrinya si Pak Rabiman, "Mbak, kenapa, Mbak? Anakmu sakit apa? Kok mendadak sekali?" Istri dari si Pak Rabiman pada hari itu tidak dapat menjawab. Dia cuma bisa menangis, memeluk anaknya, menangis terseduh-seduh sambil menyebut nama suaminya. "Mas, pulang, Mas. Sampean di mana, Mas? Anak kita udah enggak ada lagi, Mas. Tolong pulang, Mas. Tolong pulang." Cuman itu. Pak Yono di sini enggak tahu anaknya itu meninggal jam berapa. Gimana kronologi sebelum kematiannya? Warga pun di sini dengan sukarela membantu prosesi pemakaman anak perempuan yang berusia 5 tahun itu setelah dimakamkan. Pak Rabiman pun di sini juga tidak terlihat entah kemana dia menghilang, enggak tahu kemana dia pergi menghilang. 3 hari atau 4 hari setelah kematian dari anaknya barulah di sini Pak Rabiman pulang muncul. Ketika muncul, Pak Rabiman ini teriak-teriak di tengah desa. Dia nggak terima kalau anaknya meninggal. Sama sekali dia nggak terima. Dia teriak-teriak. Akhirnya di sini warga kumpul menenangkan si Pak Rabiman ini. Pak Yono pun datang di sini. Pak Yono itu datang bukan untuk menasehati Pak Rabiman, bukan. Tapi kepengen ngegamparin si Pak Rabiman. Karena Pak Yono ini tahu, ini semua gara-gara ulahmu. Tapi Pak Yono nggak mau membicarakan itu di depan umum. Nggak, tolong bawa Rabiman pulang ke rumahku. Pak Rabiman di sini diseret seperti orang gila. Mohon maaf ya, seperti orang gila diseret, dibawa masuk. Setelah warga pulang, Pak Rabiman juga udah agak tenang. Mereka ngobrol santai lah. Pak Yono di sini tahu penyebab kematian dari anak si Pak Rabiman ini itu adalah ritual pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Pelan-pelan, Pak Yono mencoba bertanya, "Man, istighfar. Istighfar, Man. Ingat. Ingat dengan Gusti Allah. Ingat. Tenangkan dirimu. Aku ndak mau ngapa-ngapain kamu kok. Aku cuma mau nanya, kamu dari mana? Kamu dari mana, Man?"
Masa iya kamu tega meninggalkan anak istrimu gak ada kabar? Masa iya kamu gak ada feeling kalau sesuatu yang buruk akan terjadi sama anak perempuanmu? Ketika Pak Yono mengatakan itu, air mata berderai. Pak Rabiman ini menangis. Pak Rabiman yang tadinya duduk di bangku, ini tiba-tiba duduk di lantai. Pak Rabiman ini merangkul, memeluk erat dengkul dari si Pak Yono ini, mengatakan, No, apa yang kamu katakan benar, No. Aku udah gila, No. Gara-garaku, No. Anakku mati. Aku, No, yang menumbalkan anakku. Otomatis, Pak Yono di sini nggak kaget lagi. Dia nggak heran lagi dengan apa yang bakal diucapkan si Pak Rabiman. Cuman di sini Pak Yono ingin mencari tahu aja, ritual apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kekayaan apa yang akan kamu dapat? Sekarang kamu udah kaya belum, man? Apa yang kamu lakukan udah ada hasil belum? Belum, No. Sama sekali belum ada hasil. Anakku yang malah mati. Di sini Pak Rabiman menjelaskan dari A sampai Z ritual-ritual pesugihan yang beliau lakukan. Pak Rabiman mengatakan kepada Pak Yono, setelah aku pulang, No, dari rumahmu pada hari itu, aku gak pamit lagi sama anak istriku. Karena ketika aku pulang, anak istriku udah tidur. Aku bangunin istriku bangun. Aku mengatakan, Dek, abang izin, No, beberapa hari abang pergi. Mudah-mudahan ketika abang pulang nanti, hutang rentenir itu bisa kita bayar. Abang mau kerja. Walaupun abang gak dapat kerja yang bagus, apapun abang akan lakukan. Tapi aku gak cerita, No. Kalau aku pergi itu untuk melakukan ritual pesugihan, aku gak ngomong sama istriku. Kalau aku ngomong, pastilah istriku gak bakal percaya. Nah, yang buat aku menyesal, sesesal-sesalnya, aku tuh gak sempat ngucapin perpisahan sama anakku. Karena aku gak sanggup, No. Ngintip dari tirai kamar, melihat anakku tuh sedang tidur tengkurap dengan pulasnya. Bahkan aku gak dapat melihat wajahnya. Aku gak bisa. Aku cuma dapat, pada malam itu sebelum aku pergi, cuma dapat melihat punggungnya saja. Aku gak mau, No, mengganggu tidurnya yang pulas. Malam itu pun aku pergi melakukan perjalanan bersama temanku yang katanya dia ini soge, kaya dari hasil pesugihan dalam satu malam. Aku diantar, No, ke rumah salah satu dukun juru kunci pesugihan. Sesampainya di sana, aku ditanya alasanku untuk mendapatkan harta pesugihan itu apa. Ya jelas, aku ceritakan semua. Aku dihina orang. Apa yang aku kerjakan itu gak jadi apa-apa. Buka sawah, padi gak tumbuh. Buka ladang, yang ditanam jadi abu. Dan permasalahan yang terbesar, aku dikejar-kejar rentenir. Kalau aku gak bayar dalam waktu dekat, satu-satunya harta yang aku miliki, satu-satunya harta yang aku cintai, itu bakal diambil sama si rentenir. Si dukun mengatakan, yakin kamu, Le, ingin melakukan ritual pesugihan? Ritual pesugihan ini bukan main-main, bukan untuk guyonan, Le. Kalau kamu sudah melangkah, sampean tidak dapat mundur lagi. Melakukan perjanjian dengan makhluk gaib ini bukan janji-janji manis. Juru kunci pesugihan menjelaskan apa saja yang akan dilakukan untuk ritual pesugihan ini dan apa yang harus dikorbankan atau ditumbalkan. Juru kunci mengatakan, untuk mendapatkan harta kekayaan dalam satu malam, kamu harus melakukan beberapa ritual dari beberapa malam. Bukan cuma sekali ritual, tok kamu dapat harta. Ndak. Ada rangkaian upacaranya. Malam pertama, malam pembersihan jiwa. Malam kedua, kamu harus datang. Mengenal dulu sosok apa yang akan kamu temui. Dan malam ketiga, itu adalah malam pengorbanan. Sekarang aku tanya, sanggup gak kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu miliki, demi kamu tukar dengan harta kekayaan? Tanpa berpikir panjang, No, aku mengatakan sanggup. Iya, aku sanggup kehilangan apa yang aku cintai.
pemikiran dari si Pak Rabiman ini awalnya. Sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dimiliki, itu bukan anak, bukan istri, bukan tumbal nyawa, tapi harta yang dimiliki sekarang. Pak Rabiman berpikir, mungkin dengan aku melakukan ritual pesugihan ini, rumah yang aku miliki, harta satu-satunya yang aku cintai, yang aku miliki, itu bakal diambil sama rentenir. Gak masalah. Yang penting ritual pesugihan ini bisa dapat dilakukan. Setelah selesai ritual pesugihan, 10 kali lipat rumah itu aku bayar nanti sama rentenir, aku tebus. Itu pemikiran si Pak Rabiman. Ternyata Anda, kamuflase atau gaya bicara dari si dukun itu memang menjerat orang yang akan melakukan ritual pesugihan. Dia nggak langsung to the point mengatakan tumbal itu adalah tumbal nyawa anak. Nggak. Cuman mengatakan sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu miliki. Cuman itu. Setelah kesepakatan terjadi, si dukun mengatakan ritual pesugihan tidak dapat dilakukan pada malam ini. Kalian beristirahat saja di jam 12 malam besok. Kalian datang ke sini lagi. Ritual pesugihan itu dilakukan lepas tengah malam. Pak Rabiman dengan temannya pulanglah. Pulang ke kediaman temannya ini tadi di jam 12 malam besok. Pak Rabiman datang dengan membawa syarat-syarat untuk membersihkan jiwa. Dengan cara Pak Rabiman mengatakan dia disuruh membawa jeruk yang besar atau yang disebut sebagai jeruk Bali, lengkap dengan daunnya. Dan Pak Rabiman juga disuruh membawa kembang setaman, minyak wangi, itu dibawa semua, dimodalin sama teman yang sudah sukses melakukan ritual pesugihan di sana. Datanglah dia di jam 11 malam, semua barang-barang itu disetor, diberikan sama si dukun. Dukun mulai membacakan mantra, menjampe-nyampe, tepat di jam 12 malam lewat, lepas tengah malam. Ritual pertama untuk membersihkan jiwa itu dilakukan oleh Pak Rabiman. Jeruk yang besar tadi dibelah, dibagi dua, itu disuruh Pak Rabiman tadi memegangnya kiri kanan, kayak orang sedang menimbang seperti itu. Itu Pak Rabiman sambil dimandikan dengan kembang setaman, diguyur terus. Ketika tangan Pak Rabiman yang sebelah kiri terasa lebih berat dari tangan sebelah kanan, berarti ritual pesugihan itu belum dapat dilakukan untuk prosesi ritual kedua. Tapi ketika tangan kanan lebih berat, itu juga menandakan belum bisa dilakukan. Itu harus stabil, dua-duanya harus stabil, berarti jiwa atau jiwa dari si Pak Rabiman ini sudah bersih, jiwanya pun sudah bisa dimasuki oleh kekuatan gaib untuk melakukan prosesi pesugihan step kedua. Di malam itu Pak Rabiman mengatakan, tangannya tuh anteng aja kayak gini. Padahal lama, prosesi mandi itu lama, jeruk itu ukurannya cukup berat, ya. Tangannya tuh kiri kanan masih kuat menopang sampai prosesi mandi bersih jiwa tadi selesai. Si dukun mengatakan, prosesi pertama selesai kamu lakukan, besok malam kamu datang lagi. Prosesi akan dilakukan lepas dari jam 12 malam, lepas tengah malam. Di malam kedua, Pak Rabiman di sini datang. Datang untuk mendatangi satu tempat yang akan mereka istilahnya bakal semedi atau bertapa si Pak Rabiman ini. Datang ke sana, dijelaskan oleh si juru kunci, kamu bakal ditinggal ke sini nak. Sosok apapun nanti yang kamu lihat, itu adalah sosok yang akan memberikan kamu kekayaan. Kalau terlihat wanita cantik, wanita itulah yang akan ngikut kamu. Kalau terlihat genderuwo, pocong, tuyul, setan, iprit, itulah sosok yang akan mendampingi kamu untuk mendapatkan kekayaan. Kamu jangan takut, kamu jangan lari, kamu jangan bergeming. Satu lagi, jangan sekalipun kamu melafazkan Allah, Muhammad, ayat-ayat Al-Quran, jangan kamu lafazkan di sini. Kalau kamu ingin mendapatkan kekayaan dari ritual pesugihan, sepakat. Pak Rabiman di sini sepakat dengan syarat dan perjanjian. Pak Rabiman pun ditinggal sendirian. Yang anehnya pada malam itu tidak ada penampakan apapun. Yang dikatakan wanita cantik, genderuwo, setan, jin, iprit, sama sekali nggak ada. Sampai-sampai Pak Rabiman yang disuruh duduk semedi, saking kan nyamannya tempat itu, Pak Rabiman ini ketiduran. Tahu-tahu Pak Rabiman sudah dibangunin sama juru kunci, dilihat keluar itu yo, matahari sudah mulai naik, sudah mau dekat subuh. Nah, di malam kedua, si dukun menyatakan
prosesi ritual pesugihan Pak Rabiman ini berjalan dengan lancar. Pak Rabiman sama sekali nggak tahu apakah memang lancar atau ada kendala, dia cuma masuklah prosesi di malam ketiga. Tapi di malam ketiga ini tidak langsung dilakukan di esok malamnya. Pak Rabiman disuruh nunggu malam Jumat Kliwon. Yang mana malam Jumat Kliwon itu nyarinya agak susah ya. Singkat cerita, malam Jumat Kliwon pun di sini ditemui, didapat oleh Pak Rabiman dan si dukun ini. Pak Rabiman dipesan, disuruh membawa beberapa syarat. Syarat utamanya adalah ayam kampung yang berwarna hitam. Bulunya yang berwarna hitam. Jadi dibawalah ayam kampung yang berwarna hitam bulunya. Ritual di malam ketiga pun dilakukan, atau ritual pesugihan yang ketiga dilakukan. Di situ cuma ada Pak Rabiman, di situ juga ada si juru kunci ini, teman dari Pak Rabiman yang mengajaknya untuk ikut pesugihan enggak ikut di dalam ritual itu. Pak Rabiman di sini awalnya disuguhkan untuk memakan bunga melati. Beberapa kuntum bunga melati itu diletakkan di mangkuk yang berwarna putih. Si Pak Rabiman disuruh memakan. Ambil salah satu. Kamu pilih salah satu, kamu makan. Pak Rabiman di sini langsung ambil. Diambilnya satu, dimakan. Dan yang kedua, yang disuguhkan sama si Pak Rabiman, itu adalah secangkir kopi pahit. Dan di sebelah kopi pahit itu ada teh. Terlihat teh itu tawar, terlihat teh itu sangat pekat sekali. Pak Rabiman disuruh memilih. Kamu milih yang mana? Kopi pahit atau teh ini? Pak Rabiman lebih memilih untuk meminum kopi. Walaupun kopi itu terasa pahit, Pak Rabiman menentukan pilihannya untuk meminum kopi tersebut. Tapi ingat sahabat-sahabat, kejadian ini terjadi di satu waktu yang sama tapi di dua tempat yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Pak Rabiman ini akan terjadi juga. Ada reaksinya di rumah Pak Rabiman, dialami oleh istri dan anak Pak Rabiman. Ingat apa yang saya ceritakan tentang si Pak Rabiman ketika melakukan ritual pesugihan ketiga, ini akan ada kaitannya di waktu yang sama, di jam yang sama, cuman berbeda tempat. Kejadiannya terjadi di waktu yang sama. Pak Rabiman memilih secangkir kopi pahit. Kopi pahit itu pun diminum. Setelah kopi pahit itu diminum, Pak Rabiman di sini disuguhkan lagi seekor ayam kampung berbulu hitam yang sudah dibawanya, diserahkan sama si Pak Rabiman, dipegang sama si Pak Rabiman. Dukun itu mengatakan, ini adalah penentuan ritual penguncian dari pesugihan yang ingin kamu dapatkan. Sekarang, kalau kamu ingin mendapatkan pesugihan ini, kamu patahkan kaki ayam itu. Ayam itu masih hidup. Pak Rabiman di sini ragu, bertanya sama si dukun, "Mbah, opo yo ndak disembelih dulu ayamnya, Mbah? Baru kakinya saya engkek, saya patahin." "Ndak. Patahin sekarang. Kasihan, Mbah. Nanti ayamnya keok, kesakitan, Mbah." "Man, sampean kasihan sama ayam apa sampean kasihan sama nasibmu? Kamu mau sugi atau kamu mau pelihara ayam?" Si Mbah dukun itu terlihat marah dengan tatap mata yang merah. Pak Rabiman pun di sini makin ragu. "Kok yo sampai sadis kayak gini ya? Aku nyari jalan duit. Apakah yang aku lakukan ini benar? Apakah yang aku lakukan ini salah?" Tapi di sini bisikan setan itu semakin terdengar santer. Pak Rabiman pun di sini dengan yakin, dengan sadar mematahkan kaki ayam tersebut. Ketika dipatahkan, otomatis ayam itu akan keok. Ayam itu akan kesakitan. Dukun itu tersenyum, seolah-olah puas dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rabiman. Prosesi selanjutnya, ayam yang sudah nggak bisa berdiri lagi, cuman bisa mengepakkan sayapnya, disuruh lagi sama si dukun, ambil ayam itu. Pak Rabiman ambil, dipegang sama si Pak Rabiman. Dukun itu memberikan instruksi, "Sekarang lehernya yang kamu pelintir, patahkan leher ayam itu."
Pak Rabiman di sini enggan menuruti perintah dari si dukun. Pak Rabiman meletakkan ayam itu. Moh, aku enggak mau. Mbah, aku enggak tega, Mbah. Kasihan. Apa enggak lebih baik disembelih aja, Mbah? Itu lebih wajar, Mbah, matinya. Aku enggak tega matahin leher ayam itu. Yo wis. Kalau kamu tidak mau melakukan ritual penguncian ini, silakan kamu pulang. Pulang dengan tangan kosong, dengan tekanan, dengan iming-imingan harta. Pak Rabiman yang matanya sudah gelap, batinnya yang sudah tertutup, kembali memegang ayam tersebut. Sebelum Pak Rabiman ini memutar atau mematahkan leher ayam itu sepintas, Pak Rabiman melihat wajah anak wanitanya terlihat. Yang di bayangan Pak Rabiman sebelum mematahkan leher ayam itu, wajah anak Pak Rabiman tengah merintih kesakitan. Terdengarlah suara, "Bapak, Pak, kenapa Bapak tega sama aku?" Tapi apa yang didengar dan apa yang dilihat dalam bayangan Pak Rabiman ini tidak menghentikan tangan Pak Rabiman untuk melintir kepala ayam hidup itu. Ayam itu pun dipatahkan lehernya, ayam itu mati menggelepar, si dukun itu langsung tertawa. Ha 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 ha. Silakan nak, kamu pulang. Beberapa hari lagi kekayaan akan kamu dapat. Kamu datang ke sini. Ritual pesugihan ini sudah selesai kamu lakukan. Ha 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 ha. Dukun itu menyuruh Pak Rabiman pulang. Tanpa ada kepastian kekayaan apa, bentuk apa, harta yang akan didapat Pak Rabiman, Pak Rabiman yang sudah gelap mata, hati dan pikirannya, nyelonong aja pulang sama temannya. Tapi Pak Rabiman ini gak langsung pulang ke rumah. Karena sesuai perjanjian dari si dukun, beberapa hari lagi kamu akan datang ke sini mengambil kekayaanmu. Tapi setelah Pak Rabiman ini datang ke rumah si dukun, setelah beberapa hari ritual pesugihan dilakukan, dukun itu mengatakan belum waktunya, sabar, itulah manusia. Sudah serakah, tidak mau sabar. Sabar kalau mau mendapatkan kekayaan, kamu harus menunggu. Otomatis di sini Pak Rabiman ini nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sudah lama meninggalkan rumah dan akhirnya Pak Rabiman pun di sini meminta izin sama temannya. Kalau memang aku belum bisa mendapatkan harta kekayaan itu, aku mau pulang dululah. Aku rindu sama anakku karena beberapa malam ini aku selalu bermimpi bertemu dengan anakku. Anakku datang dengan kaki yang terseok-seok seperti anakku ini habis jatuh. Kakinya itu terlihat lebam dan rintihan tangis disertai suara yang membuat aku semakin rindu dengan anakku. Anakku selalu mengatakan, "Pak, Bapak kenapa tega sama aku?" Cuman itu yang dikatakannya, tapi suaranya sangat lirih sekali. Pak Rabiman pun diizinkan pulang sama temannya. "Yowes, kalau kamu mau pulang, nanti kalau kamu mau ke rumah si Mbak, kamu datang ke sini, biar aku anterin lagi." Dengan rasa rindu yang sangat teramat besar, Pak Rabiman pun pulang. Tanpa membawa apapun, tanpa membawa uang sepeser pun yang sudah dijanjikan kepada istrinya, Pak Rabiman masuk kampung. Ketika dia masuk kampung, dia melihat ekspresi wajah dari orang yang bertemu, warga kampung yang berpapasan dengan Pak Rabiman. "Ini kok ngelihat aku tuh kayak aneh," dia bilang. Nggak ada yang berani nyapa, nggak ada yang berani negur. Pak Rabiman di sini agak sedikit curiga. Ada apa nih? Apa yang sudah terjadi? Beliau pun di sini berjalan dengan cepat. Sesampai di depan pintu rumah, Pak Rabiman di sini menemui istrinya yang sedang terduduk lemas. Menatap wajah si Pak Rabiman yang baru pulang dari entah kemana, sudah cukup lama menghilang gak ada kabar, Pak Rabiman di sini langsung bertanya, "Dek, mana anak kita? Aku rindu. Main di mana dia? Biar aku jemput." Istri Pak Rabiman sama sekali tidak menjawab. Sampai-sampai Pak Rabiman kesal, berbicara membentak-bentak istrinya, menanya, "Mana anakku, mana anakku?" Sehingga membuat warga berkumpul di rumah Pak Rabiman. Istrinya sama sekali tidak menjawab. Wargalah yang menyaut dari luar, "Man, anakmu wis meninggal, Man. Anakmu sudah mati." Otomatis Pak Rabiman di sini tidak percaya, menutup pintu bertanya sama istrinya, "Dek,
anak kita mana, Dik? Anak kita mati. Kok bisa, Dik? Kemana anak kita? Sakit apa? Istri Pak Rabiman mengatakan, aku gak tahu, Mas. Maafin aku, Mas. Aku gak bisa jaga amanah kamu. Kamu suruh aku untuk jaga anak kita. Anak kita sudah meninggal. Kapan? Kapan anakku meninggal? Kok aku gak tahu? Malam Jumat Kliwon yang lalu. Mendengar malam Jumat Kliwon, Pak Rabiman ini jatuh. Seolah-olah dia sadar. Penyebab kematian dari anaknya itu adalah ulahnya sendiri. Istri dari Pak Rabiman mengatakan satu kejadian yang sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Pak Rabiman di malam Jumat Kliwon ketika beliau melakukan ritual pesugihan pengunci. Itu yang saya katakan tadi. Satu kejadian yang terjadi di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda. Pertama, Pak Rabiman disuruh memakan kembang kantil. Reaksi yang dirasakan istri dan anak Pak Rabiman di rumah ketika kembang kantil itu dimakan sama Pak Rabiman, istrinya mengatakan, dia sama anaknya sudah tertidur pulas di dalam kamar. Ketika bunga kantil dimakan sama Pak Rabiman, istrinya terbangun. Dia merasa kalau ada gempa. Rumahnya serasa bergetar, dinding kamarnya bergetar, seakan-akan gempa bumi. Istri dari Pak Rabiman terbangun. Dia melihat jam, itu sudah lewat dari jam 12 malam. Sudah lewat tengah malam. Istrinya yang terbangun di sini melihat kalau anaknya sedang tertidur pulas. Baru ketika istrinya ingin merebahkan badan. Ketika istrinya mau kembali tidur, Pak Rabiman setelah memakan bunga kantil, dia meminum segelas kopi pahit. Ketika Pak Rabiman meminum segelas kopi pahit, tiba-tiba anaknya yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun. Istrinya otomatis bertanya, Dek, kamu kok kenapa bangun? Bapak, Bu. Aku mimpin Bapak. Bapak mana, Bu? Bapak udah pulang belum? Istri Pak Rabiman mengatakan, wis, tidur lagi. Mudah-mudahan besok Bapakmu pulang. Bagus nak, kalau kamu mimpin bapakmu terus, biar bapakmu ngebatin, biar bapakmu rindu sama kita, biar bapakmu cepat pulang. Nggak bu, aku nggak bisa tidur bu. Aku mau bapak. Anaknya terus merengek. Aku mau bapak bu, aku mau tidur sama bapak bu. Aku rindu sama bapak bu. Pak, pulang pak, aku rindu pak. Itu ketika Pak Rabiman meminum kopi pahit. Tapi mungkin ketika Pak Rabiman meminum teh, istrinya lah yang akan merasakan sesuatu yang aneh. Setelah Pak Rabiman meminum kopi, Pak Rabiman disuruh mematahkan kaki ayam kampung yang bulunya berwarna hitam. Ayam itu masih hidup. Awalnya Pak Rabiman kan ragu untuk melakukan itu. Apa yang terjadi ketika kaki ayam itu dipatahkan? Anak Pak Rabiman teriak sekencang-kencangnya, Bu, tolong Bu, kakiku sakit Bu, dan seketika istri dari Pak Rabiman melihat bagian dengkul anak dari Pak Rabiman itu lebam, balu, seakan-akan kaki anak itu dipukul dengan kayu, tulang-tulangnya pada remuk. Istri Pak Rabiman di sini tidak tahu penyebabnya apa. Dia terus menceritakan sampai-sampai di mana anaknya ini sudah tidak berteriak kesakitan lagi dengan leher yang terputar ke belakang. Leher anak kita patah, Mas. Semuanya balu, semuanya lebam. Pak Rabiman pun di sini sadar. Dialah pelaku pembunuhan anaknya dengan media ayam tumbal pesugihan. Ketika Pak Rabiman ini sudah mengetahui apa yang terjadi, istrinya mengatakan, Mas, sebelum anak kita meninggal, dia selalu menyebut namamu. Bapak, kapan pulang? Aku rindu bapak, Bu. Aku mau tidur sama bapak, Bu. Mendengar itu, Pak Rabiman ini langsung keluar bawa celurit. Nggak tahu dia mau kemana. Orang-orang yang ada di depan rumah itu hampir semua mau disabet. Pak Rabiman teriak-teriak sampai di mana? Warga membawa si Pak Rabiman ke rumah si Pak Yono. Pak Rabiman menceritakan semua sama si Pak Yono. Dan di hari itu, Pak Yono ini gak dapat berbuat apa-apa lagi. Cuma dapat menenangkan si Pak Rabiman. Man, yo wis man, kamu udah tahu.
apa yang kamu lakukan itu salah, Man. Yowis, siapa lagi yang akan kamu tumbalkan? Kekayaan apa lagi yang mau kamu dapat? Yowis, tobat. Yuk, sholat yuk. Dak, aku dak mau. Ketika dia mengatakan, dak, aku dak mau. Seolah-olah ada suatu energi yang terpendam di dalam jiwa si Pak Rabiman ini, itu bangkit lagi. Sorot matanya berbeda. Teng. Langsung tajam menatap si Pak Yono. Dak, aku dak mau. Masih ada nyawa yang akan aku tumbalkan lagi. Siapa lagi yang akan kamu tumbalkan untuk mendapatkan pesugihan yang kamu cari? Gak ada kan? Apa yang kamu dapat di sini? Tatapan mata dari si Pak Radiman ini tiba-tiba berubah. Dia mengatakan, ada no. Pesugihan ini belum berakhir. Jangan kamu kira permasalahan ini sudah berakhir. Ada satu nyawa lagi yang akan aku tumbalkan. Harus aku tumbalkan. Aku gak main-main. Aku gak mau sia-sia semua ini terjadi. Di sini, Pak Yono ini berpikir kalau, gila. Jangan-jangan istrinya yang akan ditumbalkan karena kondisi istri dari si Pak Radiman ini sudah sakit-sakitan. Sudah parah, cemas rasa hati Pak Yono ini ketika mendengar temannya ini akan menumbalkan satu nyawa lagi. Pak Radiman pun di sini pergi meninggalkan rumah Pak Yono. Hari itu, Pak Radiman pun pergi entah kemana. 2 hari, Pak Radiman ini nggak muncul-muncul lagi. Ketika 2 hari sudah berlalu, di satu sore, Pak Rabiman ini datang dengan tubuh yang sempoyongan. Pak Yono pun di sini nggak tahu kalau itu Rabiman. Kok Rabiman kok aneh sekali wajahnya. Baju coklat yang digunakan Rabiman terlihat ada warna yang pekat, kayak warna darah gitu. Tapi nggak mungkin. Apa yang dilakukan oleh Rabiman dengan sempoyongan? Rabiman berjalan sampai ke teras si Pak Yono. Di situ beliau mengatakan, "Nok, mau kasih yo. Kamu udah banyak ngebantu aku. Kamu ngomong apa, Man? Enggak. Mungkin aku datang kali ini kedatanganku yang terakhir. Aku pergi keluar dari rumahmu kali ini kepergianku yang terakhir. Aku bisa minta tolong gak untuk yang terakhir kalinya sama kamu?" "Apa, Man? Kamu gak usah ngomong kayak gitu. Bikin aku pusing." "Dak, aku minta tolong. Tolong istriku. Istriku tolong antarkan ke rumah kedua orang tuanya. Karena aku gak bisa bawa istriku. Aku mau pergi." "Kamu mau kemana lagi? Hilang pergi, hilang pergi. Itu bajumu kenapa?" "Tidak apa-apa. Itu bajumu kenapa? Itu darah. Darah siapa?" "Darah tumbal yang kedua, no. Pesugihan ini belum berakhir. Dan aku baru menyelesaikan ritual pesugihan yang sebenarnya. Awalnya di sini, Pak Yono ini benar-benar mau ngegampar si Radiman. Tapi Pak Yono ini menghentikan niatnya untuk menggampar si Pak Radiman. Kembali iba, kasihan dengan Radiman. Radiman mengatakan, dukun pesugihan yang telah membunuh anakku sekarang sudah masuk tanah, no. Aku bunuh. Aku bunuh, no. Dan daripada aku terbuang masuk bumi, aku izin pergi, no. Aku pamit pergi, no. Tolong, no. Bawa istriku keluar dari kampung ini. Kembalikan dia ke keluarganya." Karena Pak Yono ini tahu apa yang dilakukan sahabat karibnya si Radiman ini sudah tindak kriminal. Beliau pun di sini angkat tangan. "Yowis, aku ndak ikut-ikutan, Lur. Aku nggak ikut-ikutan, sahabatku. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku nggak nyuruh. Aku nggak bakal kasih tahu kalau ada yang nyari kamu." Pak Radiman pun pergi tanpa pamit. Ternyata Pak Radiman ini nggak pergi kemana-mana. Dia pergi ke belakang rumah, di belakang rumahnya itu ada pohon nangka. Di pohon nangka itulah Pak Radiman menyelesaikan urusannya di dunia ini. Dengan seutas tali, Pak Radiman menggantung dirinya. Lagi-lagi warga heboh dengan kematian si Pak Radiman. Sebelum azan maghrib berkumandang, warga yang menggiring kambing untuk masuk ke kandang melewati rumah, tepatnya belakang rumah Pak Rabiman, ini terkejut melihat siapa yang tergantung. Ternyata yang menggantung diri adalah
almarhum Pak Rabiman. Warga pun di sini heboh, warga berteriak menurunkan jenazah. Jenazah dari almarhum Pak Rabiman pun segera dimakamkan pada sore hari itu juga. Pak Yono di sini selaku orang terdekat, walaupun keluarga dekat, keluarga kandung dari Pak Rabiman ini ada, tapi Pak Yono di sini mengurus jenazah karena beliau merasa, beliau mengetahui ya, kematian dari almarhum ini itu kenapa, dan sesuai amanat yang diminta sama almarhum istrinya keesokan harinya dalam keadaan seperti orang yang sudah terkena gangguan jiwa dengan tekanan permasalahan ekonomi ini dibawa pulang ke rumah keluarganya, dan almarhum rumah Pak Rabiman ini diambil, disita oleh si rentenir. Kejadian ini sungguh terjadi di salah satu daerah yang ada di Indonesia ini, yang mana Mr. X tidak ingin menyebutkan lokasinya di mana. Sebatas itu cerita yang dibagikan oleh ayah Mr. X yang dicerita ini bernama Pak Yono. Mr. X mengatakan kisah ini dibagikan bukan untuk membuka aib seseorang, tidak. Tapi dari kisah ini, setengah semangat motivasi Mr. X yang sekarang sudah memiliki beberapa cabang usaha dengan dilakukannya dengan semangat ikhtiar, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mr. X bangkit dari keterpurukannya bukan dengan ritual pesugihan, tapi dengan motivasi cerita yang diberikan oleh ayahnya dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pemberi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kisah ini baiknya sahabat-sahabat semua, kita ambil hikmah untuk acuan kehidupan kita ke depan. Karena tidak ada lautan yang tidak bergelombang, tidak ada manusia yang tidak mendapat cobaan dari Gusti Allah. Siap berlayar, siap basah. Bentangkan layarmu, tekadkan niatmu. Jangan lupa berserah diri. Laut yang dalam tidak bertemu dasarnya. Kita bisa selamat dari lautan, dari terjangan ombak, hanya kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah kisah misteri, kisah kehidupan seorang pelaku pesugihan. Kisah nyata, kisah yang diceritakan langsung oleh Mr. X. Saya Riwijaya meminta sahabat-sahabat semua, marilah kita sama-sama meminta, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha apa, rezeki apa yang kita dapat, kita syukuri dan jangan lupa sedikit berbagi. Mohon maaf jika di video ini ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Inilah sebuah kisah misteri.